Serka Roybertus Simbolon gugur dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Samosir, Hot Journal. Anak desa asal Sitautau Serka Roybertus Simbolon gugur dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Minggu, tanggal 9 April tahun 2023 yang lalu. Ribuan pelayat bersama Bupati Samosir Vandiko Gultom, pejabat Sekda Wasten Simbolon dan pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir, Camat Pangururan menghadiri upacara pemakaman Serka Anumerta Roybertus Simbolon di Dusun 3 Sitautau Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Kamis, tanggal 13 April tahun 2023. Pemakaman dilakukan secara militer dipimpin Inspektur Infanteri Divisi I Kostrat Brigjen TNI Agus FY, setelah pihak keluarga menyampaikan jenazah kepada pihak TNI. Serka Anumerta Roybertus Simbolon adalah putra pertama pasangan Jimat Hugo Simbolon dan Tiomas Naibaho, almarhum dimakamkan di kampung halamannya dekat rumah orang tuanya. Bupati Samosir menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam kepada orang tua almarhum Roybertus Simbolon. Atas nama Bupati dan seluruh masyarakat Kabupaten Samosir kami turut berduka cita. Semoga keluarga ikhlas dan sabar, ucap Vandiko saat bersalaman dengan orang tua almarhum selesai pemakaman. Maju, jalan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara persemayaman selesai. Inspektur upacara meninggalkan tempat persemayaman. Selanjutnya kita akan melaksanakan upacara pemakaman jenazah almarhum. Seluruh peserta upacara dan keluarga kami persilakan untuk menuju makam. Inspektur Divisi Infanteri 1 Kostrat selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara, pasukan disiapkan. Lapor upacara pemakaman siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Nado Wanibin.
riwayat hidup singkat, nama Robertus Simbolon, pangkat pesan kepala Anumerta NRP 21150024410904, jabatan Baton 1 Kompi B 305 Brigif 171 Kostrat Unit Paraleler 305. Pendidikan umum SD tahun 2007, SMP tahun 2010, SMA tahun 2013. Militer Kecapa PK tahun 2015. 3. Dilahirkan di Sitaotao pada tanggal 24 Oktober 1994. Putra dari Bapak Jimat Hugo Simbolon, Ibu Tiomas M. Naibawo. Meninggalkan satu orang istri. Tanda jasa yang dimiliki: 1. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun. 2. Wiradharma. Riwayat penugasan operasi Pamtas Mobile RI Papua Nugini tahun 2020. Meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya, Distrik Sugapa, pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, pukul 16.00 waktu Indonesia Bagian Tengah, karena kontak senjata. Samosir, 13 April 2023, Perwira Seksi Operasi Omri Sitinjak, Kapten Infantri NRP 21930090460773, selesai. Apel Persada. Putra dari Bapak Jimat Hugo Simbolon, tanggal 9 April 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Bagian Tengah, di RSUD Intan Jaya, Distrik Sugapa, karena kontak senjata. Rok! Penurunan jenazah serial lahat. Hormat jenazah, turun keliru. Hormat senjata! Acara keagamaan dilanjutkan penaburan bunga oleh anggota keluarga. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Pasukan diistirahatkan. Lepas, tanggur! Tegir sudah cucu turun awal aku tuhamu deng daga DMA murkumadeo kutano jala mate dumpe mate asa kurang parbuena
tahun nari nang tepasa barang ato tingan peradian peradianan tahun Kristus nang tua tuha matian dungi hehe di bagasan hamuliona songoni marang dong aton pahiona tuha ngoluan nama notong martang yang mahita alia di bata nama rohwa sudah so para siroha di bagasan tengah muroh hangoluan nang nang hamatiani kosa diri doma jo dengan namion mulak tuha depanmu di bagasan dok ni roha nang tekon nami pamatang natu tanoman ala di bagasan pakiribun nagok upai mahami doha hiona son Kristus nang perjole hehe siat tunga tunga nak kena mate atong si maroham di bana jala lehon ma jala jakun ma ibana japanmu mesti Kristus Tuhan nami. Amin. Di dalam melakukan kebijakan untuk bangsa dan negara NKRI. Terima kasih, selamat sore. Amin. Pasukan disiapkan. Siap! Rok! Pengawal kembali ke tempat. Pengawal kembali ke tempat. Siap! Rok! Pan senjata! Rok! Maju! Jalan! Hormat! Senjata! Senjata! Rok! Pasukan lepas sanggur. Lepas sanggur! Upacara pemakaman selesai. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara pemakaman jenazah. Sang kepala anumerta, Inspektur Simbolon Pelajar Kenangan. Laporan selesai. Kumpulkan. Baik, kita masuk ke acara tambahan penyerahan bendera kepada pihak keluarga. Dilanjutkan acara bersalam-salaman yang didahului oleh inspektur upacara diikuti seluruh rombongan. Ya, pihak keluarga mohon berdiri di samping orang tua untuk kami memberikan salam-salaman kepada pihak keluarga. Tenang, nggak boleh sini. Coba. Yeah.